video kali ini tim Romo akan melakukan perjalanan ke Thailand. Tapi sebelum ke Thailand, kita akan transit selama 15 jam di Singapura. Nah, kita check-in dulu teman-teman. Habis itu kita ke imigrasi. Setelah dari imigrasi, kita masuk ke ruang tunggu dan... Halo guys, kita mau pergi ke pesawat. Kita mau pergi, mau terbang guys. Kemana guys? Ke Singapura. Wow. Ikuti terus. Ikuti terus perjalanan kami. Oke, dah. To say so bye. Where are you going? We're going to Singapore to get a transit and we're going to Thailand after that. Cool. Teman-teman, jadi kita melakukan perjalanan dari Makassar sampai ke Singapura memakan waktu kurang lebih 4 jam. Bandara Singapura. Sekarang kita lagi tunggu transit dulu, nanti 15 jam kemudian baru kita lanjut ke Thailand. Nah, teman-teman, karena transitnya lumayan lama ya, jadi kita rencana mau keliling-keliling dulu. Tapi sebelum keliling-keliling, kita harus pergi ke imigrasi terlebih dahulu. Oh ya teman-teman, sekarang kita masuk di Singapura. Kita harus mengisi yang namanya Singapura Arrival Card atau kartu kedatangan bagi warga asing. Ini wajib ya untuk diisi teman-teman. Sekarang kita mau ke imigrasinya, tapi nanti tidak bisa video, jadi kita videonya di sini-sini saja. Oke, kita sudah selesai dari pemeriksaan di imigrasi. Sekarang kita mau jalan-jalan. Thank you.